Halo teman-teman semuanya Kembali lagi dengan aku andai Berlian Kinasi Di Youtube channel aku nih Bunda-bunda terutama Terima kasih yang udah kembali lagi Untuk mensubscribe ya channel Youtubeku Kali ini aku mau memberikan sedikit tips Untuk bunda-bunda semuanya ya Yang pagi yang cerah ini Terutama untuk bunda-bunda yang lebih banget Berkebun nih aku punya tips Dan trik khusus nih ya baru pertama kali ini aku mau berbagi untuk bunda-bunda semuanya ya terutama para penghobi serta penggila kaladium nih bunda-bunda di cantik gimana sih caranya untuk memperbanyak tunas-tunas anakan kaladium tanpa dicacah ya dari satu umbi ya bunda-bunda itu bisa langsung banyak muncul tunas-tunas baru nih ya tidak hanya satu dua tiga tapi banyak lima lebih bahkan sepuluh lebih itu bisa ya bunda Bunda-bunda langsung aja bila penasaran kalian cek dan simak aja video serta tutorialku kali ini ya Bunda-bunda. <tuh> Oke, teman-teman, langkah awal di sini teman-teman perlu siapkan satu umbi kaladium. Bebas ya jenisnya bisa kaladium jenis apapun, tapi di sini aku menggunakan satu umbi baret utuh ya yang ukurannya lumayan besar. Kemudian yang kedua, bahannya teman-teman perlu tiga ini batang lidi seperti ini ya ini yang digunakan untuk menusuk umbinya ya kemudian selanjutnya teman-teman juga perlu ini road 1F atau bisa merek lain sebagai CPT untuk mengoles bekas sayatan umbinya nanti Oke, step selanjutnya, teman-teman perlu siapkan sebuah pisau ya, untuk mengiris bagian atas umbi kaladium baretku ini seperti ini ya, sobat-sobat. Kalian iris ya, berapa senti, Kak? Secukupnya sedikit aja ya. Ini aku kupas dulu supaya lebih jelas ya. Yang diiris itu, ingat bagian atas tempat tumbuhnya tunas ya, ini. Nah, kelihatan ya kuncup tunasnya ini. Kalau bagian bawah itu tempat keluarnya akar, ya jadi nggak perlu diiris. Ini ya, bagian bawahnya cukup, yang ini aja ya perlahan-lahan. Ya, jangan sampai nanti pecah ya umbinya. Makanya, teman-teman, gunakan pisau yang cukup tajam, ya. Bismillahirrohmanirrohim, ya teman-teman. Semoga berhasil dan sukses, ya. Tutorialku kali ini. Yuk dibantu berdoa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya ya. Dalamnya itu warnanya dia kuning keputih-putihan seperti ini. Itu menandakan bahwa umbi kaladium ini fresh, masih sehat ya, teman-teman. Siap untuk kita budidayakan ya, masih ada sedikit lendir-lendir atau airnya ini getahnya ya, sedikit gatal tapi nggak apa-apa. Aku udah terbiasa ya, tanpa sarung tangan nih, teman-teman. Nanti kalau udah dipotong seperti ini, teman-teman. Nah, ini bagian atasnya. Jangan teman-teman buang ya, ini bisa ditanam. Ini ya, teman-teman, tuh bisa dicacah, kita gunakan tadi yang udah diiris aja ya, teman-teman. Seperti ini, umbinya. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan ya, teman-teman? Ini bagian bawahnya, teman-teman, supaya bagian bawahnya ini tidak busuk nanti kita oles-oles tapi sebelum dioles ya teman-teman perlu menyiapkan dulu ini ya batang lidinya tadi dipotong-potong dulu ukurannya jangan terlalu panjang ya teman-teman sekitar 4 sampai 5 cm ya segini kita butuhkan beberapa aja ya lidinya untuk menusuk ini aku gunakan 5 aja ya tusuk lidi yang ujungnya itu dibuat lebih runcing ya agar mudah nanti untuk menancap-nancapkan ke umbinya. Nah, kelebihannya ya, teman-teman, bila ditanam utuh seperti ini, nanti kemungkinan tumbuh tunasnya itu cuma satu di kuncup atasnya tadi. Sedangkan bila diiris seperti metode kali ini nanti setelah ditancap-tancap menggunakan lidi itu, maka hasilnya nanti tentu berbeda ya, teman-teman. Kalian simak makanya videoku. Oke, setelah itu, ini selanjutnya, teman-teman perlu kan hormon CPT root 1F ya secukupnya aja sedikit ini yang aku akan nanti gunakan untuk mengobati bekas sayatan ya ini karena serbuk dicampur dengan air ya teman-teman supaya lumer diaduk-aduk dulu ya hormon CPT-nya supaya nanti mudah digunakan untuk dioles-oles ke umbinya nah ini umbinya teman-teman tadi yang udah disayat supaya tidak membusuk ya makanya itu fungsi dari kegunaan CPT ini sangat penting ya selain mengurangi ya pembusukan pada umbi juga berfungsi untuk merangsang tumbuhnya akar-akar jadi supaya cepat berakar dan cepat bertunas ya ini mempercepat Proses munculnya kuncup-kuncup tunas baru, nah, kalau udah dioles-oles ini, diangin-anginkan dulu ya. Jangan langsung ditanam, ya, sobat-sobat, supaya agak mengering. Ini selanjutnya, kalau udah, ya, beberapa menit setelah mengering, ya, ini umbinya tadi lanjut aja, teman-teman. Bisa langsung gunakan tadi potongan lidi yang ujungnya udah runcing, ditusuk aja, ya, teman-teman ke bagian samping-samping agak ke atas ya. Nah, seperti ini aku tadi udah menyiapkan 5 lidi ya ditusuk-tusukkan, diberi jarak ya sobat-sobat seperti pada videoku kali ini ya. Perlahan-lahan jangan sampai pecah ya umbinya. Kalau udah seperti ini teman-teman ya Kalian bisa langsung tanam umbinya pada media yang udah teman-teman siapkan ya. Di sini contohnya aku menggunakan media tanam berupa sekam bakar ya karena selain sekam bakar itu subur, gembur dan juga porous, teman-teman itu mengandung nutrisi alami ya. Ini aku campurkan atasnya dengan kompos ya yang udah difermentasi ada kohe kambingnya jadi bagus sekali sebagai pupuk alami kaladiumku tinggal kita tunggu dan hasilnya walah luar biasa ya masya Allah ini udah tumbuh kuncup-kuncup tunas muda bunda-bunda bahkan daunnya udah mak kar ini mengudara ya dua ini kaladium baratnya sedangkan tunas tunasnya ada banyak sekali ini menandakan bahwa tadi ya metode tusuk-tusuk menggunakan lidi itu meskipun sederhana, mudah dipraktekkan, tapi hasilnya luar biasa ya bunda bisa contoh videoku ya bila menginginkan banyak tunas dalam satu umbi nah untuk ya lebih jelasnya ini kita akan lihat bongkar dulu umbinya bunda-bunda dibalik Masya Allah akarnya bunda sungguh gondrong panjang, sehat putih wah sehat sekali ya bunda ini cocok sekali metode tusuk-tusuk ini umbinya juga masih utuh keras ya karena dioles root 1F bunda-bunda dibersihkan dulu dengan air supaya lebih jelas ya dan nampak ini yang nyata kuncuk-kuncuk tunasnya bunda-bunda banyak sekali mari kita hitung ya ini ada berapa apakah sesuai dengan tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wah, lumayan banyak sekali ya. Akarnya udah panjang-panjang, putih bersih. Ini menandakan sehat ya, teman-teman. Langsung bisa nanti dipisah-pisahkan ya. Ini tadi, lidi-lidinya masih ada ya, bunda-bunda. Caranya memisah, bunda-bunda bisa gunakan pisau seperti ini ya nih diiris perlahan-lahan ya usahakan setiap tunasnya itu bunda pisahkan beserta akar-akarnya ya seperti ini contohnya ya untuk mempermudah maka dicabut aja lidi supaya tidak membahayakan ya teman-teman nah kalau udah dicabut selanjutnya tinggal iris-iris perlahan-lahan ya nih pas mata tunasnya seperti ini ya akarnya ikut Diiris ya, bunda-bunda, seperti ini dipisahkan dari umbi utamanya ya. Jadi, tunasnya ini nanti bisa langsung disemai ke media tanam yang baru ini yang rumpunan, dipotong-potong lagi ya, supaya menghasilkan lebih banyak tunas-tunas kuncupnya ya, supaya mudah untuk disemai. Diiris saja seperti ini. Nah, dipotong pelan-pelan hati-hati. Yang terpenting akarnya ikut. Setelah kita dapatkan ya langkah selanjutnya, teman-teman perlukan root one F ya lagi-lagi hormon ini banyak sekali manfaatnya ya bunda-bunda dicampur air kemudian diaduk-aduk ya cara penggunaannya sebelum dioles-oleskan ya usahakan supaya melumer ya CPT nya nah kalau udah ready ataupun siap tadi bekas sayatannya ya terutama tunas-tunasnya yang baru aja dipisah ya agar dia itu bisa sehat lukanya itu beres ya sembuh dioles Oles Oleskan seperti ini, bunda-bunda ya, untuk mencegah pembusukan ya. Pada tunas-tunas yang baru kita pisahkan tadi, ya, bunda-bunda bisa praktekkan langsung ini ke banyak tunas tadi setelah pisah pisah Langkah selanjutnya tinggal ya setelah diangin-anginkan langsung aja Bunda semai pada polybag yang ukurannya menyesuaikan saja ya karena masih bibit jadi ukurannya yang agak-agak kecil aja Bunda-bunda ya. Lalu ditimbun dengan menggunakan media sekam bakar dan juga kompos seperti ini ya. Tinggal Bunda praktekkan ke tunas-tunas lainnya tara cantik ya bunda-bunda kalau sudah ini dia bunda-bunda setelah dipindah pada polybag ya nampak ini daunnya ada yang udah mekar ini bakal kuncupnya ya jadi Bunda-bunda itu dia ya kelebihan dari metode tusuk-tusuk ya dibanding menanam umbi utuh, dan juga ini umbi utamanya tadi bisa bunda-bunda tanam kembali atau cacah-cacah ya. Itu dia manfaat serta keunggulan dari. Metode tusuk lidi, meskipun sepertinya sederhana, tapi hasilnya sungguh lebih cepat bertunas. Ya, hasilnya langsung banyak dibanding tanam umbi secara utuh. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari nona berlian. Jangan lupa, bila videoku kali ini bermanfaat, di-share sebanyak-banyaknya, dan klik tombol subscribe-nya ya, bunda-bunda. Semoga videoku kali ini, ilmuku ini, bisa menjadikan ladang pahala untuk kita semua bila saling share dan membantu sesama. Oke, terima kasih. See you and kembali berjumpa lagi denganku di lain waktu. Bye bye, bunda.